Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Untuk posisi sudah berada di Pasar Wage Margorejo Pati, tepatnya tanggal 5 Oktober 2020. Dan kebetulan baru turun sapi leher beton, masuknya si metal. Langsung dikerumunin lor, baru turun mobil langsung dikerumunin. Ini jaluk berapa mas? 35. Mintanya dengan harga 35 teman-teman. 35. Minta 35. Ini dari Ambarawa, sering belanja ke sini, sering borong sapi. Kita 35 masih ditawar. Mantap sekali. Setter dari depan ke belakang. Wis. Poal koyo elor. Coba lihat nanti kalau dia nggak mau melet. Masih tawar menawar sebelah sana, masih terus tawar menawar. Iya, mestinya yang birakan 33, mestinya yang telu-telu. Udah ditawar 33 teman-teman, mintanya 35. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Nanti kira-kira terbeli dengan harga berapa. Borong mbah, borong. Borong, lagi peku. Ngene kok wong sing tok bon-bonan lagi malah njaluk PK aku aja. Kan api lapo. Nganu. Tau ngarep dikondisikan cek ya. Oke. Wawo di pelorong. Iya, tau ngarep dikondisikan kudu. Kan kudu sapi tanen tok. Malah tak panjiri gede ora sido ora aku kelangan panjir 200 biar ke kok nyanyangannya kira-kira kok saya dinyangain dah
Iki. Telu limo njaluk ya, Mbah. Yang pikir-pikir. Isinya 33 wis kok, Mbah. Tak enggak ana lebon budi apa ora taun ngarep. Ono. Ono kayak kok tak ingu, tak gekno gedhi. Tak gewek gedhi kayak ku. Iya. Siap. Terus kangge Dero. Mau kirim di? Ya di ini ku ingon. Yang kira-kira bobot sak ton satu ku wes kejadian rego telu pitu wah sapi ini super jos apik kon diingi ya berarti inginane wes sak sprene iki ono nembake nembake gak sasi masih belum deal teman-teman, masih alot untuk negosiasinya, masih alot. Wes deal kan? Deal. Payu pira kang? Payu 40. Lho lho lho, tawanem 35 kok payune 40. Saya ya, adol kemalo. Enggak 5000. Tapi kembaten diberangin ayo yo. Oke Lur, ini sapinya sudah deal terbeli. Durung deal Lur. Masih tawar menawar lor. Sempeting podo oleh hasil. Sudah ditawar 32.700. Mintanya kayaknya 33. Telur mang tulisannya telur pitung atas jumbo ini sebelah sana masih nego terus. Sudah lor, jadi terbawa 33 mas, jadi terbawa. Jadi laku deal. Jadi draw teluk. Draw. Genap laku 33 ya mas ya. Ayo, dudek 500 sak jose.
akhirnya terjual dengan harga 33 juta untuk sapinya. Masih ada sapi-sapi lemon yang lain banyak. Oke, sekian dulu buat review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.